Wah. Halo halo, selamat pagi semuanya. Kembali bersama Maulana XP. Kali ini aku bakal lanjut lagi nih guys main Ark Survival Evolved di mode Eternal. Mohon maaf kemarin aku nggak upload video sama sekali karena aku ada keperluan keluar dan nggak sempat untuk record karena badan capek guys. Hari ini aku bakal lanjutin lagi nih guys, dan aku udah bikin pagar, udah grinding lama juga bikin pagar buat ngelilingin. Aduh, nyangkut pakai ini aja deh, unicorn nih. Udah bikin pagar dari ujung ke ujungnya guys. Nanti aku bakal wanderingin, tapi nanti dulu deh karena masih ada yang bolong kalau nggak salah, yang berlubang mana ya. Udah kayak gini takut dinonya pada stuck guys. Terus yang besar mana, lupa aku. Dan ini nggak pas nih guys, tuh nggak pas ya, ini juga nggak pas. Oke. Dan di sini aku udah pasang berapa ya, bikin 12 apa berapa transmitter, dan di atas itu ada tech replicator. Dan aku rencananya bakal rubah bangunan CKF ini jadi tech nantinya guys, tapi nanti karena elemenku kurang, aku harus bunuh-bunuh bos atau yang lain lagi. Dan aku tuh kemarin ketemu sama si bos bionik ya lagi, gara-gara ngitung robot kan. Ya lumayan dapat elemennya banyak kan, makanya bisa bangun-bangun ini nih. Dan kita tinggal scan-scan aja. Nah, aku pengen coba scan petera deh. Petera. Tuh, petera cuma kayak gini. Yang alpha kemarin aku nemu berarti cuma satu-satunya dan gak ada lagi, guys. Lumayan nih. Wah, ada frame petera dan cuma satu enggak tuh. 6352. Oke, nanti ke situ. Dan aku juga bakal taming ini, taming dino kesukaanku yaitu griffin kan. Dan aku udah nyiapin 5 alpha meat, terus eternal meatnya 2, yang primenya 5 juga. Langsung aja guys, kita pakai siapa? Tentunya pakai dialah. Terus siapa lagi? Kita berhenti dulu, silo banget dong. Aku turunin bloomnya dulu deh. Bloom quality -5. Nah, nggak terlalu silo kan? Tadi tuh di Tera, kita scan lagi ya kan. Tera 6325 guys. Oke, tadi tuh petera 6325 guys. 6325 kita nyalakan spyglass dulu. Ntar ini dia naik level, kita ke speed 6325 sekitaran sini berarti nih. 63 juga ternyata dekat rumah guys. Kita nyari-nyari muter sana muter sini kan, dekat rumah dong spawnnya. Max level lagi, nice. Tapi kita harus pakai ini guys, pakai tren guys. Nggak usah ya, gigitin aja ya. Tuh meninggal, tapi bohong, dia pingsan guys. Berkurang tapi kan health-nya, nggak apa-apa. Kita kasih potion, kita kasih ini. Ke taming tanpa harus potion guys. Nice. Sama nggak sih shadow-nya? Kita pinjam aja deh. Terus masukin dia guys. Lah, aku nggak ada soul trap. Wah, ya udah. Aku iniin aja deh. Aku kirim ke rumah ya kan, tapi BTW. Astaga, ketele juga dong. Ya udah, aku juga deh sana. Orang ketele guys, ya gimana ya. Udah, berhenti. Udah nih, aku balikin nih nyamun nih. Apakah dia evonya pakai green gem lagi guys, kayak yang di komentar-komentar. Batu-batuan tuh di sini. Oke. Takut kurang dah, pinjem gampang kok. Terus kita bikin saddle-nya dulu.
Tadi tuh petera. Berarti bikin dua, guys. Kan kita naikin, takut nggak sempet ngitin schedule-nya kan. Kita coba Evo Petera. Kalau lebih OP lagi GG sih. Ini yang ini 100 ribuan ya, guys. Kalau yang ini berapa ya kira-kira nih? Kira-kira berapa nih? Kalau udah dapet yang OP, kita bakal taming-taming prime lainnya, guys. Tapi sebelum itu kita coba dulu dong. Jangan langsung ini, jangan langsung evo gitu kan. Kita coba damage dia, klik kiri, 28.000 dan bleeding, guys. Dan udah ada torpornya, cuma 2.000-an, guys. Klik kanan dan bisa ngangkat segede ini dong. Lihat, astaga. Iya, dia nggak torpor, guys, cuma sedikit ya. Cek 79. Oke. Dia cukup sakit juga ya, guys, ngomong-ngomong. Kita langsung evoin aja deh. Hop. Wah, mau berhenti. Ini terus X. Hah, Control X. Nah. Udahlah, save-nya biarin. Oke, jadi Prime Poison Petera, guys. Nice. Jadi Prime Poison Peteran. Kita berangkat. Dan masih ada ininya dong. Biarin dah. Tadi 28 sama 79 ya, guys. Sekarang damage dia jadi 29 nambah. Tapi torpornya lihat, guys, si aktif. Oke, yang C nya 80, nambah 1000 ya, guys. Oke. Wah, ada Prime Spino nih kayaknya. 135, nantilah. Ada robot Rex juga, guys. Robot bisa pakai ini nggak ya? Coba klik kiri. Oke, torpornya berapa nih kira-kira nih? 200 dong. 300, 400. Wah, 600, guys. Kalau aku tambahin damage, dia berapa ya? Satu nih ya. Oke, tadi 20-an dong. Coba deh ke jangan yang ini, yang robot-robotan aja. Karena torpornya lebih dari 1 juta, guys. Tuh 1,6 nih ya. Klik ya, tapi ngitungin damage ya. Ngitungin damage di sini dulu deh. 24 nambah 4.000, guys. Nambah 4.000, tapi torpornya nggak tahu nambah enggak ya. Oh, sama 24, kira bakal ke reduce damage ya karena itu stego gitu. Oh, nambah, guys. Tadi 620-an, sekarang hampir 800. Nice, tapi terlalu besar damage-nya, guys. Segitu aja cukup lah ya, segini ya. Oke. Berarti kita sekarang cari-cari dino yang kita pengen gitu kan. Ada dino apa aja sih, kita lihat kan. Dan dino wild yang dari map Crystal Isle juga aku belum tahu. Setauku katanya yang warna biru. Warna biru apa tapi namanya, guys? Liquified. Hah? Apa dah namanya? Kita langsung ke Snow aja deh biar tahu gitu kan. Tadi tuh Snow tuh tengah. Oke, guys, sampai nih di sini nih. Tapi aku bakal leveling-levelingin dia dan aku masih pakai ini dong. Levelingin dulu, guys, karena aku butuh level buat ini nih. Biar nggak lambat gitu, guys. Wih, kita dapat ini, guys. Lumayan bertambah-tambah. Apa kamu mending gue makan tuh primate, makan dan sambil cari-cari di nongkual yang di sini dulu ya, guys. Tapi harus pakai tren kayaknya kan. Dan ingat, tujuan aku selanjutnya itu
cari Griffin, guys. Wah, apa tuh? Eternal Alpha Dragon. Yang itu Eternal Wyvern. Dragonnya level kecil, kita bunuh aja, guys. 400.000 doang, pingsan. Pingsan kan? Dia mengambang gak tuh pingsannya. 100.000 lagi, guys. Satu gigitan lagi. Nice. Kita makan daging dragon. Lumayan dapat 45, guys. Lalu kita naikin ke speed jadi 300. Baru ke hold kan biar dia strong gitu kan. Kita heal. Speednya udah lumayan lah. Enggak ini, enggak cupu-cupu banget. Ini apa? Rex biasa. Apa kamu? Oh ya, BTW aku belum tahu fungsi-fungsi yang pernah aku dapetin ya, guys. Gak tahu aku fungsinya sampai sekarang karena belum aku baca-baca. Nantilah. Bertahap gitu mainnya kan biar seru. Apa ini? Ada gua kah di sini? Coba kita masuk. Wih, ada gua, guys. Wih, bagus banget tuh. Ini siapa? Polar Bear. Ada Polar Bear, ada Marsa and the Bear, guys. Wih, lihat kristalnya, guys. Mengkilap-kilap gitu. Ini tempat jalan keluar kah? Yang pasti bukan. Ini nih, kesini-sini. Nah, KK Gaming gak sih? Wis, aku ketemu Prime Dragon, guys. Dan dikejar. Apa kita harus taming dia, guys? Oke, aku bakal taming dia aja. Griffinnya buat nanti karena rencanaku sebenarnya Griffin buat terbang-terbang dulu, tapi ada dragon. Aduh, bleeding 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 bleeding. Heal. 1, berapa itu? 1, oh, 1 juta doang, guys. 300 kotor port ya, guys. Terus nambah terus. Pingsan kamu. Pingsan, tapi banyak ini, guys. Yang jahat-jahat gitu kan. Ini apa? Cyber tooth biasa, guys. Dan dia pingsan. Kita bersihkan dulu deh. Takutnya diganggu gitu. Gak suka aku kalau diganggu-ganggu gitu kan. Mana tadi? Oh, di sini. Bentar. Yang di sini ya nih. Nice, sudah bersih. Halo Dragon Indosiar, kita masukkan ini suruh makan. Nice, bisa langsung ride, bisa, guys. Apakah kita coba sekarang? Coba sekarang kali ya. Kita, astaga, lupa bikin bola sol kan. Udahlah, kita kirimkan dia dulu, guys. Batu stone itu buat sedelnya dia, guys. Gak tahu juga sih. Udah, kita coba terbang. Widih, gigitannya berapa nih? Dan skillnya apa aja? Bentar, klik kiri, gigit, klik kanan, nyembur api. Saya nyembur api juga. X nggak ada, QR nggak ada, kontrol nggak ada, guys. Berarti klik kiri, klik kanan, C. Klik kirinya berapa? 55.000. Cemburannya 9.000, guys. Apakah dia ini ngedamage terus? 13.000. Apakah dia bisa di evo, guys? No. Astaga, mencet E dong aku, lupa.
Heal. Apakah dia bisa di evo? Pranked, I can only be knocked, bla 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 bla. Must have evolution spawn dead. One. Oh, bisa jadi infernal juga, guys. Apa itu di belakang? Oh, enggak ada. Kira ada sesuatu gitu. Oh, bisa jadi infernal, guys. Kalau gitu mantul kan? Mantep kalau kayak gitu. Bakar-bakar nih. Bakar-bakar nih. Bakar semua robot-robot. Tapi awas, ada si ini, guys. Ah, muncul kayak dia, guys. Bos Giga muncul lagi, guys. Muncul 46 juta. Lebih kecil, guys. It's okay. Langsung aja ya, berarti ke movement speed, melee damage biar dia kuat dulu gitu kan. Karena kita berani punya healingan dan ininya dipasin dulu. Oke, kita heal. No. Kita damage-nya berapa? Lihat dulu. 600.000. Ke dia berapa? Oke, gas. 300.000 doang, guys. Courageous ya. Courageous 300 dan kita terbang, guys. It's okay, nggak apa-apa, guys. Kita gigit-gigit aja. Kena. Dia kena ini juga, kena bleeding, guys. Untungnya kita dino terbang, tidak bisa digigit kan. 67.000 api dia, guys. Nggak apa-apa. Meninggal. Sembur terus. Jangan pernah berhenti. Sembur terus. Kali dapat yang potion yang buat evo kan lumayan, guys. Gigit, meninggal. Oh, nggak dapet, guys. Tuh dapat, yang penting dapat elemen banyak buat bikin-bikin rumah tech kita. Dan aku dapat burn futuristic op lagi, guys. Sama yang tadi satunya mana? Ini nih. Mystery element. Oke, nice. Kita masukin ke damage lagi ya kan? Kita masukin ke damage lagi. Itu apa? Eternal Alpha Giganotto. Kita gigit 900.000, guys. Nah, kita dapat poin lagi, masukin lagi. 1 juta? Oh, belum. Belum 1 juta, guys. Belum 1 juta. 1 juta kan kali ya. Kita ada Prime Rex sama Indominus. Gigit semuanya, guys. 9.000 dong dia. Wih. Ada spectral. Dua di sini ya. Berarti kita ngebunuh ini ya, guys. Kita ngebunuh yang namanya apa namanya? Yang namanya Indominus yang monyet itu bakal muncul dia, guys. Oke. Dan aku belum bikin tranknya, guys. Ini apa dah? Oh, Indominus biasa. Yang ice. Oke. Dan aku dapat satu level, lumayan. Ini apa? Indom Hide. Oh, beda, guys. Oke. Kita nggak apa-apa bunuh dia dulu gitu, guys. Apa coba pakai prime, guys? Sekalian bawa dia pulang dong. Kok aku mau tele sendiri. Coba kita pulang ambil si prime itu. Oke, aku udah di sini, guys, dan di situ ada spectral rex kan. Kita gigit aja coba ya. Kalau ngetorpor bersyukur ngetorpor kah? Tetap nggak ngetorpor. Dia nggak bisa pakai dino, guys. Harus pakai tank. Oke. Oke lah, guys, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku udah taming si Prime Dragon ini, lalu udah taming si Prime Petera. Aku evoin jadi Prime Poison Petera Nodon dan dia sangat OP untuk ketorpor dino. Dan aku bakal bikin trank buat ituin spektral, guys, untuk episode selanjutnya.
Jangan lupa like, comment, and subscribe juga guys, share ke teman-teman kalian yang suka game-game survival seperti ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye.